Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Handi. So, jadi video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian lagi cara dapet free item di event Roblox, yaitu di event The Chain Smokers, yang dimana di event ini kita bisa dapetin dua item baru lagi, yaitu ada drum sama ada bodyguard gitu teman-teman. Jadi soalnya sebelum ke videonya seperti biasa, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe ini buat yang belum, share juga ke teman-teman kalian, dan ya langsung kita ke videonya. Let's go. Nah, oke teman-teman. Untuk cara dapetinnya yaitu kalian pertama-tama kalian bisa cek dulu ke free item sini. Nah, dan di sini kalian harus nemuin yang namanya The Chain Smokers, teman-teman. Dan aku bakalan ngasih tahu ke kalian seluruh letak-letak keempat The Chain Smokers-nya. Oke, kita langsung aja kalian ke arah kiri ya, ke arah pantai, teman-teman. Nih, kalian ke arah pantai sini, ke arah panggung yang di pantai, dan di sini kalian bakalan nemuin dogi. Di sini kalian interact aja, dan ya kalian bakalan dapat teman-teman, bakalan dapat yang pertama. By the way, ini ngebug ya, 2/4 tadi itu ngebug, dan yang aslinya ini nih saat masih 1/4. Oke, setelah itu kalian udah nemuin dogi, kalian masuk ke dalam restoran sini teman-teman nih. Kalian masuk ke dalam restoran sini, dan di sini kalian bakalan nemuin lagi guys ya. Kita ke sini dulu, dan di kalau nggak salah di sebelah kanan sini deh. Bentar teman-teman, kita muter-muter dulu ya. Soalnya tadi tuh aku udah nyoba di akun kedua ya. Nah, ini dia. Kalian bakalan nemuin dogi lagi di sini. Langsung aja kalian interact. Sudah 2/4, jadi kita harus cari dua lagi. Nah, untuk dua lagi yaitu kalian harus keluar pulau, yang dimana kalian harus ke sini teman-teman. Kalian harus ke A dan kalian harus ke B. Ya udah, kita langsung aja ke sana. Di sini aku bakalan naik perahu cuy. Buat kalian yang udah selesaiin ininya, yang udah selesaiin tikernya, kalian tuh bakalan dapet ini teman-teman. Dapet perahu ya. Oke, kita langsung ke sana. Dan pertama-tama kita ke A dulu kali ya. Kita ke A dulu teman-teman. Nah, ini kita ke A dulu. Nah, di sini itu kalian harus nyelesain OB teman-teman ya. Di sini kalian tinggal naik aja udah. Naik. Nah, di situ ada The Chain Smoker satu lagi. Oke, pelan-pelan aja, yang penting kita bisa dapet cuy. Oke, sip. Langsung interact. Dan ya, ini itu ngebug ya, itu komplit ngebug. Kalian cek lagi aja di free item. Nah, ini masih ada satu orang lagi. Kita di komplit itu ngebug, guys. No. Lah. Nggak mati, guys. Imagine, aku kira bakalan mati ya. Terus aku cara ke atasnya kalau bisa. Nah, sekarang kita harus ke ini, teman-teman. Harus ke B. Sekarang kita harus ke B. Ya. Perahuku nyangkut guys, salah nyangkut, kita berenang aja ya. Berenang kayaknya jauh deh, tapi nggak apa-apa ya, yang penting nyampe lah. Nah, kita udah sampai di pulau yang B. Dan ya, kalian langsung aja parkur ke atas sini, teman-teman. Di sini bakalan ada sedikit obi lagi buat kalian.
tapi itu hobinya easy lah ya, jadi kalian pasti bisa dapetinnya cuy. Ya, itu ada di ini, tapi sedikit jauh ya, yang tadi tuh rada cepet juga. Nah, kalian masuk ke dalam gua ini. Setelah itu ke kiri. Dan di sini bakalan ada obi lagi. Nah, ini dia yang terakhir, teman-teman. Let's go. Langsung aja di interact. Dan ya, sudah komplit, teman-teman. Kalian ke dan ya, itu dia badge-nya udah dapat. Kita sudah dapat the bodyguardnya, kita bisa cek di free item. Ini udah komplit teman-teman ya. Nah oke okay, teman-teman, untuk dapetin item yang selanjutnya yaitu kalian harus pindah game dulu ya, kalian harus ke The Chainsmokers Concert ya teman-teman ya, di linknya itu udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal cari aja. Dan ya, ketika kalian udah masuk ke dalam gamenya tuh, kalian lihat dulu di atas ini berapa menit lagi konsernya bakalan dimulai. Karena kalau nggak salah tuh konsernya dimulai 1 jam sekali ya, aku nggak tahu juga. Nah jadi di sini aku 50 detik lagi konsernya bakal dimulai. Jadi untuk dapetin itemnya itu kalian harus masuk dulu ke dalam konsernya, dan nanti kalian harus nemuin 11 huruf di dalam konser tersebut teman-teman. Nah kita udah ada di pesawat, dan ya yang di pesawat ini kalian bisa dapetin huruf S sama O ya. Jadi ingat, di dalam pesawat kalian bisa dapetin huruf S sama O. Nah oke okay, ini kita udah keluar dari pesawatnya, dan ya kita langsung aja dapetin huruf-hurufnya teman-teman. Di sini kita ambil dulu huruf O nya dan habis itu kita ambil huruf S nya setelah itu kalian tinggal tunggu lagi ke tempat konser yang berikut ya teman-teman. Oke okay, kita tinggal tunggu aja, pokoknya di pesawat ini kalian harus pastikan dapat huruf S sama O. Oke okay? Nah untuk selanjutnya di sini kalian bakalan ke pindah tempat, dan kalian untuk dapetin huruf F nya kalian harus dapetin lingkaran ini sebanyak 10 teman-teman. Oke kalian dapetin aja 10 lingkaran ini. Kenapa nggak keambil, sumpah kenapa nggak keambil. Nah ini oke 3 4, aduh susah banget ngambil lah, pokoknya harus dapat sampai 10 ya. 5 6 7 8 9, satu lagi 10. Oke okay, kita sudah dapat huruf F. Pastikan kalian udah dapetin huruf F ya. Nah kita sudah pindah, dilempar ke dalam air. Nah di dalam air ini kalian bisa dapetin dua huruf. Yang pertama tuh kalian bisa dapetin huruf A. Bentar, huruf A nya itu dia ngambang gitu teman-teman, belum muncul huruf A nya belum muncul. Nah ini dia huruf A nya muncul di tengah-tengah sini. Oke kita sudah dapat huruf A, dan sekarang kita harus cari kunci buat dapetin huruf R di dalam chest ini. Kuncinya itu ngambang-ngambang juga kayak huruf A tadi, jadi kita harus cari dulu kuncinya itu gede mana ya. Nah ini dia kuncinya nih. Oke grab key, setelah itu open chest, dan ya kita dapat huruf R teman-teman. Oke sekarang tinggal 6 huruf lagi, sekarang tinggal so good. Jadi kita tinggal tunggu. Pastikan kalian di dalam air ini kalian udah dapetin huruf ini ya, huruf A sama R tadi. Nah setelah itu kalian bakalan ada di sini teman-teman ya. Nah di sini kalian langsung aja nih ikutin tanda panah ini nih. Kalian lompat sedikit parkour, di sini kalian bakalan nemu huruf S sama O ya. Oke sebentar. Sip. Nah di sini huruf S dan di sana huruf O. Jadi pastikan kalian di map yang ini kalian dapat huruf S sama O. Pokoknya nggak boleh ada yang kelewat deh kalau kalian nggak mau lama ya. Karena kalau kalian ngambil lama tuh, kalau kalian kelewat tuh nanti kalian malah ulang lagi nungguin konser lah. Oke, di sini sudah S sama O. Pokoknya pastikan kalian di map ini dapat S sama O, dan selanjutnya kita bakalan tunggu map selanjutnya. Nah, di sini kalian bakalan pindah ke sini, teman-teman.
Dan di sini ada quest yang dimana kalian harus ngumpulin 50 notes ini supaya dapat huruf G. Lihat ya, kalian harus dapetin 50 notesnya supaya kalian dapat huruf G. Pokoknya kalian sebisa mungkin dapetin semuanya di depan kalian nih, karena ya gampang juga sih cara dapetinnya. Dua lagi, satu lagi. Oke, let's go, selesai. Jadi kita, kalau kalian udah dapet 50 ya udah gitu, kalian jalan aja lurus ya. Nah, di sini kalian tuh bakalan lebih cepat gini, teman-teman. Nah, di sini tuh kalian harus fokus karena kalian bisa dapetin huruf O di jam ini, teman-teman nih. Nah, gitu, harus cepat ya. Kalian bisa balik lagi sih sebenarnya. Balik lagi ke huruf O. Pokoknya huruf O-nya itu ada di jam. Nah, sekarang kalian bakalan keteleport ke panggung dari ini yang terakhir. Nah, di sini kalian bisa dapetin dua huruf yaitu D sama O ya. Jadi, udah ini yang terakhir. Langsung kalian lompat aja dan ya itu dia. O-nya ada di sebelah sini, teman-teman. Ya, akhirnya kita menyelesaikan konser ini ya. Walaupun sedikit rumit. Oke, sudah semua dan ya itu dia badge-nya. Udah dapat yaitu the drum kit, teman-teman. Jadi ya seperti itu aja, teman-teman. Cara dapetinnya bener-bener gampang banget. Untuk cara dapetin the drum kit ini, kalian cuma harus nyari huruf-huruf ini aja. Tapi ingat, kalian jangan kelewatan satupun di setiap map ya, karena nanti kalian bakalan ulang lagi kalau kelewat. Jadi ya udah teman-teman, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton dan ya sampai next video guys. Bye bye.